Bertemu lagi dengan kita dari Psikologi Cinta ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian pranikah. Jadi kalau kalian sedang menonton video ini dan dalam kondisi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius hubungan kalian ya, ingin segera menikah, dan juga ada terlintas di dalam pikiran kalian tentang perjanjian pranikah ya. Nah, apakah hal tersebut boleh dilakukan, bisa dilakukan ataukah tidak? Nah, video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga misalnya kalian ingin berkonsultasi lebih soal pernikahan yang akan kalian jalani, kalian bisa bergabung bersama kami ya. Dengan bergabung di kelas yang kita adakan kelas pranikah. Silahkan kalian bertanya tentang kelas tersebut ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Ada nomor WhatsApp yang di sana, kalian save, langsung kalian tanyakan seputar kelas pranikah yang akan kita adakan secara online ya. Oke, tentang perjanjian pranikah secara umum ya, perjanjian pranikah ini dilakukan antar pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ya, menjalani komitmen untuk menjadi seorang pasangan ya, antara suami dan istri ya. Nah, ini bisa atau boleh-boleh saja dilakukan ya, selama tidak menjadi paksaan atau di salah satu pihak ya memang menyetujui, atau di kedua belah pihak ya, di kedua belah pihak maksud saya, menyetujui hal ini, atau tidak ada salah satu pihak yang terus kemudian keberatan dengan perjanjian pranikah ini. Isinya biasanya ya tergantung masing-masing begitu. Nanti di kesempatan yang lain saya juga akan menjelaskan seputar hal-hal apa saja yang bisa menjadi isi dari perjanjian pranikah ini. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan, supaya mendapatkan notifikasi tentang hal-hal semacam seperti ini ya, perjanjian pranikah dan sebagainya gitu. Nah, dari apa yang kalian akan buat ya, komitmen, karena ya misalnya akad nikah, misalnya ketika kalian menjalani prosesi pernikahan itu masih sangat general ya. Nah, kita bisa menjadikan hal-hal yang spesifik yang akan terjadi ke depannya, kita tuangkan dalam bentuk perjanjian pranikah. Kalian juga bisa pranikah ini meminta bantuan berkonsultasi ke hukum, orang-orang yang memang berkecimpung di bidang hukum begitu ya. Biasanya perjanjian pranikah ini bisa diajukan juga, dikonsultasikan ke notaris begitu ya, nanti supaya apa yang kalian lakukan ini memiliki ya kekuatan hukum dan sebagainya. Nanti silahkan kalian konsultasi ke notaris tersebut. Sekali lagi, pastikan perjanjian pranikah ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak, seperti itu. Apakah ini penting? Bagi sebagian orang ini penting gitu ya. Jadi terkadang yang namanya manusia itu ketika dia mengucapkan janji, mereka bisa lupa. Mereka seiring berjalannya waktu bisa katakanlah tidak sadar pernah mengucapkan janji atau mengucapkan hal yang berkaitan dengan pernikahan yang mereka jalani itu. Yang tadinya dulunya pernah ngomong kalau nanti punya anak akan seperti ini, atau mungkin nanti setelah kita menikah ya soal penghasilan dan sebagainya. Nah, beberapa pos-pos, beberapa hal yang menjadi perdebatan itu bisa diatur terlebih dahulu di perjanjian pranikah ini. Akan menjadi hal-hal yang menjadi skala prioritas itu bisa dituangkan di dalam perjanjian pranikah ini. Jadi boleh atau tidak kita kembalikan ke diri kalian masing-masing. Kita sendiri juga kalau memang kalian merasa kalian benar-benar butuh begitu ya, silakan saja ya, kita sarankan kalian bisa berkonsultasi dengan lawyer atau mungkin notaris begitu ya, yang mengerti tentang hukum, tentang perjanjian pranikah ini gitu. Nah, di kesempatan yang lain kita akan membahas soal hal-hal apa saja yang sebaiknya dituangkan atau ditulis di perjanjian pranikah itu. Nah, saya rasa itu untuk video kita kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan sampai bertemu kembali dengan kita dari Psikologi Cinta.